Siapkan 4 ekor ikan, beratnya ini 500 gram. Di sini saya pakai ikan merah, boleh diganti dengan jenis ikan yang lain. Sebelumnya ikannya ini sudah saya beri perasan jeruk nipis dan dilumurin dengan garam. Lanjut untuk bumbu halusnya, di sini saya menggunakan 4 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit, seruas kunyit atau secukupnya, 2 butir kemiri, 2-3 cm lengkuas, dan jahe, 3 siung bawang putih, ini untuk bumbu yang akan dihaluskan. Untuk bumbu tambahannya, 1 batang serai, secukupnya daun kunyit, karena saya nggak ada, ini saya ambil di belakang rumah, kecil-kecil, tapi nggak apa-apa ya. 2 lembar daun salam, sekitar 10 buah cabai rawit merah dan hijau, ini nggak dihaluskan ya. Dan santan, ini saya ambil dari separuh buah kelapa ukuran sedang. Nah, ini bumbu yang akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan blender. Kalau mau diulek juga boleh. Setelah bumbunya sudah dihaluskan, lalu masukkan bumbu ke dalam wajan. Jadi ini tanpa ditumis ya, langsung aja masukkan ke dalam wajan. Lalu masukkan serai, daun salam, daun kunyit, dan cabai rawit. Untuk di awal tadi saya ada kelupaan, ini saya pakai tambahan asam potong. Kalau mau diganti menggunakan asam sunti atau asam gelugur juga boleh. Kemudian masukkan santan, ini saya saring lagi untuk memastikan nggak ada kotoran dari santannya. Setelah santannya dimasukkan, kemudian hidupkan api kompor. Masak menggunakan api sedang aja. Tambahkan setengah sendok makan kaldu jamur, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, mau pakai seberapa banyak untuk takaran gula dan garamnya. Aduk-aduk supaya tercampur merata. Ini nggak sampai mendidih, jadi ini santannya masih panas aja, belum sampai mendidih. Kemudian masukkan ikan. Masak sambil diaduk perlahan supaya nggak pecah santan. Sebaiknya menggunakan apinya sedang aja ya, cenderung kecil. Supaya saat nanti santannya mendidih, ini nanti hasilnya tetap bagus, santannya nggak pecah. Masak sampai airnya mendidih dan ikannya mateng. Setelah dimasak beberapa saat setelah airnya mendidih, boleh dikoreksi dulu rasanya. Kalau dirasa rasanya ini udah pas, ikannya udah mateng, ini udah cukup ya. Bisa dimatikan api kompornya dan siap untuk diangkat. Dari aromanya aja ini rasanya udah berasa enak banget, harum, gurih. Untuk rasanya ini berasa gurih, asam dan pedes, ini benar-benar enak banget dan seger. Ikannya juga nggak bau amis meskipun tanpa digoreng. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Tekan tombol lonceng juga ya. Wassalamualaikum. Bye bye.